Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tini Radio Channel. Kali ini saya akan membagikan resep puding jagung lapis keju. Silakan klik like dan subscribe jika berkenan ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan 500 gram jagung manis, 2 bungkus agar-agar swallow, 3 bungkus kecil keju krap, 1 kaleng susu kental manis, 200 gram gula pasir, 1 liter air. Sekarang mari kita mulai membuatnya. Pertama-tama blender jagung yang sudah dipipil. Tambahkan sedikit air, kemudian nyalakan blendernya dengan kecepatan sedang. Setelah itu, saring jagung yang sudah di blender tadi. Tujuannya agar puding yang dihasilkan nanti bertekstur halus. Didihkan 500 ml air. Kemudian tambahkan gula pasir. Setelah itu masukkan 1 bungkus agar-agar. Biarkan sampai mendidih, kemudian angkat dan biarkan setengah dingin. Parut keju. Kemudian masukkan keju ke dalam cetakan puding, atur hingga rata. Lalu tuang adonan agar-agar bening tadi. Setelah itu biarkan sampai puding mengeras. Sekarang kita siapkan adonan lapis kedua. Didihkan 500 ml air. Masukkan 2 bungkus agar-agar. Aduk-aduk hingga rata. Tambahkan jagung yang telah di blender tadi. Kemudian tambahkan susu kental manis. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Setelah adonan mendidih dan menjadi kental, segera matikan api kompor. Tuangkan adonan puding jagung di atas puding keju. Biarkan puding sampai mengeras.
Setelah itu, keluarkan puding dari cetakannya. Demikianlah resep saya hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih.